akan Maldini. Ya, Ivanson akan mengambil tendangan. Masuk. Begitu tenang. Tendangan dari Ivanson tadi. Indonesia tertinggal 0-1 dalam drama adu penalti ini. Ya, cukup dingin dia mengecoh kiper Raffi Murdianto, Ivanson. Siapa yang akan mengambil eksekusi tendangan penalti kali ini untuk Indonesia? Fatsurohman, pemain belakang Persekap, klub Persekap yang dari tadi bermain begitu tangguh. Kita akan lihat eksekusinya. Fatsurohman sujud syukur kepada Yang Maha Kuasa, melepaskan ketegangan, melepaskan beban, pojok kanan bawah, 1-1. Ya, sangat ingin back kiri tim nasional under 19 kita, pemain yang biasa beroperasi di sayap kiri, back kiri, namun dia menggunakan kaki kanan tandian kali ini. Ya, ini adalah Tran Hudong, defender dari Vietnam. Semoga saja tendangannya meleset. Tran Hudong Kriu. Hop, 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 hop. Tepisan dari Raffi Murdianto Haris. Sangat luar biasa Raffi Murdianto, lagi-lagi Raffi Murdianto. Indonesia masih 1-1 dan memiliki keunggulan satu penendang di penendang yang kedua ini. Ada tipis, tepasan tipis dari Raffi Murdianto sehingga tendangan dari Tran Hudong meleset, membentur tiang. Ini adalah Evan Dimas, sang kapten kita. Mari kita doakan, semoga Evan Dimas bisa melakukan tugasnya dengan baik. Evan Dimas. Oh, 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 sayang sekali. Evan Dimas juga gagal. Terbaca tendangan Evan Dimas. Bisa dibaca oleh Livan Truong. Tes mental, tes karakter untuk pemain-pemain kita. Walaupun sang kapten tadi gagal, tidak akan mengendurkan keyakinan kita, tidak akan mengundurkan doa kita. Kita dukung tim Garuda Muda, penendang yang ketiga. Ini adalah Hoang Tantung. Hoang Tantung. Tenang sekali Hoang Tantung. Tenang dia dan menghasilkan keunggulan lagi untuk Vietnam kali ini. Dua, satu. Julfiandi. Tendangan Zulfiandi terbaca oleh Livan Truong. Membuat sangat disayangkan. Beban tentunya ada di Raffi Murdianto, tetapi inilah sepak bola. Kita tetap percaya, pemirsa, kita tetap percaya. Kita tetap percaya Indonesia akan mampu. Bola akan diambil oleh Nguyen Tuan An. Melambung di atas mistar.
harapan buat kita seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Sangat-sangat menegangkan. Ini kesempatan Indonesia untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Betul. Tendangan penalti ini adalah Dimas Drajat, pemain yang menggantikan Muklis Hadining Saipuloh. Kita yakin ini adalah pilihan-pilihan yang terbaik yang sudah dipilih oleh Coach Indra Syafri. Dimas Drajat, kamu pasti bisa. Dimas Drajat. Yes! Yes! Who? Jepret! Oh, 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 yes! 2-2. Menegangkan. Penendang terakhir untuk kedua negara. Dimas Drajat yang mendapatkan kartu kuning di perpanjangan waktu tadi mampu melakukan tugas dengan baik. Jadi sebuah keuntungan apabila kita bisa, apabila Raffi bisa menggagalkan tendangan. Betul. Ini. Semoga saja Raffi Murdianto menggagalkan tendangan Lam Ting Pong. Lam Ting Pong. Ayo Raffi. Berhasil. Main bernomor punggung 14, Lam Ting Pong mengungguli Indonesia 2-3. Berikan pressure kepada penendang kita yang kelima. Ini beban berat buat penendang kelima kita. Siapakah dia? Indonesia. Hendra Sandi Gunawan. Indonesia. Kita dengar bagaimana teriakan-teriakan dari pendukung kita di Delta Sidoarjo. Hendra Sandi, kita percaya mampu untuk menyamakan kedudukan. Kita percaya. Ayo Hendra. Karena kita memang semua juga begitu berdebar-debar menantikan tendangan yang dilakukan oleh Hendra. Tendangan yang sangat baik, sangat tinggi, sangat brilian. Menaikkan lagi harapan dan mental kita. Ayo, ayo Indonesia. Ayo semua bangsa Indonesia berikan dukungan kepada Raffi Murdianto yang mencoba untuk menghentikan tendangan yang dilakukan oleh Nguyen Hu Antai. Dilakukan dan sangat sempurna tadi. Kembali berikan tekanan untuk Indonesia. Nguyen Hu An mampu mengeco Raffi Murdianto, memberikan pressure kepada penendang keenam Indonesia. Hansamu Yama Pranata. Kita semua yakin, ayo Hansamu Yama Pranata. Back, center back yang juga sering mengambil tendangan bebas. Harus yakin, kita yakin, kita berdoa, kita mendoakan bersama. Hansamu Yama Pranata jadi penendang yang keenam dan juga penentu. Sujud syukur Hansamu Yama Pranata sekaligus memberi semangat kepada Raffi Murdianto. Tenang sebuah sekali perjudian. Betul. Mengambil ke tengah Aris. Iya, peringatkan kita untuk pemain dari Vietnam. Panenka, final di ala Panenka. Pantan Hao. Kita doakan Raffi mampu menstop bola ini pemirsa. Lagi-lagi kaki kiri. Sudah terbaca, tetapi bola masih begitu deras untuk ditepis.
Dan kita lihat ketenangan pemain-pemain Vietnam ini juga patut kita acungi jempol. Betul. Siapakah penendang ketujuh kita? Sepertinya Putu Gede Juni Antara. Iya, kita lihat Eva Dimas juga mencoba untuk mengangkat Moriel dari rekan-rekannya. Dan juga inilah Putu Gede yang kita percayai, kita yakini juga akan mampu untuk mencetak gol di penendang yang ketujuh ini. Sebuah kesempatan, momen yang tidak bisa datang dengan mudah untuk dua kali. Kita akan nantikan pemirsa, kita doakan bersama. Tendangan dari Putu Gede. Begitu tenang, begitu dingin Putu Gede Juni Antara. Pemain 18 tahun, kelahiran 7 Juni 95. Inilah Nguyen Van Thon. Menarik karena justru top scorer mereka yang ditempatkan sebagai penendang ke-8. Betul. Nguyen Van Thon yang mencetak 6 gol sejauh ini. Semoga tendangannya meleset atau bisa diblok rapi. Sayang. Bali, tenang saja tadi Van Thon. Bali membuat Vietnam unggul 5-6. Maldini bersiap-siap. Maldini Pali. Maldini akan mengambil tendangan ini. Kalau kita lihat ekspresi wajah yang tegang, wajar saja karena ini menjadi sebuah penentuan. Bahkan kita pun pasti ikut tegang menyaksikan tayangan ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikan doa untuk mereka. Kita berikan dukungan untuk mereka, Maldini. Membuat pemain penjaga gawang Lee Van Thon tidak mampu bergerak. Betul, sangat tegang. Bahkan tadi kita lihat setelah Maldini bisa menjebol gawang Lee Van Thon, ya, pelatih Indra Safri langsung sujud syukur. Betul sekali. Ya, kali ini penendang yang selanjutnya, penendang yang ke-9. Kali ini akan diambil oleh Pham Duc Huy. Pemain yang sudah mencetak gol juga ini. Betul. Raffi, kamu bisa. Raffi. Membuka harapan bagi semua bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu ketenangan. Kita doakan penendang selanjutnya. Raffi Murdianto. Coach Indra Syafri. Ilhamuddin Armain bersiap-siap. Membangkitkan harapan, tetap tenang, tetap fokus. Ayo Ilhamuddin Armain. Pemain asal Ternate. Fokus. Mari kita doakan Ilham Armain menjadi eksekutor yang bisa menjadi penentu dan pencetak sejarah bagi Indonesia. Kita saksikan dan doakan. Go!
Indonesia juara, Indonesia juara, Garuda Muda juara, Indonesia juara. Haris, sangat luar biasa momentum inilah yang kita tunggu-tunggu. Momentum yang jarang sekali kita raih. Penendang terakhir penentu kemenangan Iwamudin Armain. Kita lihat tidak percaya pemuda kelahiran Ternate yang juga tadi memberikan pesan singkat untuk memberikan salam kepada semua warga Ternate dan seluruh rakyat Indonesia malam hari ini. Mereka semua menjadi pencetak sejarah. Kita lihat Iwamudin Armain dan bukan hanya dia sendiri tapi semua pemain tentunya berperan besar untuk membuat Indonesia meraih gelar juara perdana. Coach Indra Syafri, luar biasa dukungan semua penonton di Gelora Delta Sidoarjo, juga tentunya dukungan Anda semua dimanapun Anda menyaksikan, sebuah doa, banyak doa yang membuat kita mampu memenangkan gelar perdana. Dan akhirnya Indonesia memenangkan AFF Under 20 Championship 2019. Walaupun kita harus melalui drama adu penalti yang menegangkan banget, itu seru sekali. Dan Hamudin akhirnya yang menentukan kemenangan Indonesia. Kita lihat, seru banget. Yes, Indonesia menang. Berapa detik tadi? Indonesia tim. Pemirsa, kami juga berdua di sini bersama Abdul Haris, begitu terharu, begitu terbawa dalam suasana yang emosional, karena ini adalah momen bagi kami juga berdua di sini bisa membawakan acara yang begitu dinanti-nantikan untuk melihat Indonesia menjadi juara. Dan kalau banyak kita melihat puluhan ribu penonton di Gelora Delta Sidoarjo pasti merasakan hal yang sama. Ini adalah sebuah momen yang kita berharap tidak menjadi yang terakhir, tetapi menjadi yang pertama, lembaran-lembaran sejarah baru bagi Indonesia. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Itu juga adalah ungkapan dari R.A. Kartini yang tentu kita amini. Bermimpi-bermimpilah dengan hal demikian, hatimu merasa berbahagia. Dan itu yang kita rasakan malam hari ini. Bermimpi, kemudian juga dengan kerja keras. Dan ketika Yang Maha Kuasa ada di pihak kita, kita bisa memenangkan pertandingan ini. Dan luar biasa, Haris, Anda betul sendiri sampai susah berkata-kata. Jadi saya ambil sangat semua jatah speechless Anda nih. Luar biasa, ini momen yang saya baru lihat lagi setelah 22 tahun. Terakhir saya melihat bagaimana kita meraih trofi di Manila, SEA Games Manila. Saat itu usia saya baru 13 tahun. Akhirnya Anda ngaku usia juga, Haris. Sangat luar biasa. Ya, dan kalau tadi Anda sempat tidak mendengar suara Haris saat adu tendangan penalti, karena dia sudah tidak sanggup lagi, pemirsa, untuk berkata-kata. Ya, sementara saya sudah bersama dengan Raffi, kiper dari Timnas Indonesia Under 19. Oke, Raffi, gimana perasaannya setelah tadi memenangkan partai final melawan Vietnam yang cukup menegangkan dan kita harus melalui dengan drama adu penalti? Perasaan saya sangat senang banget, sumpah gak bisa bayangin, ini memang luar biasa. Biasa ya, mungkin Raffi mau say something, say thank you buat teman-teman di rumah? Saya ini buat Indonesia dan dapat keluarga yang di Tego Bandung Kulon. Oke, selamat lagi sekali lagi. Thank you Raffi ya. Itu tadi obrolan saya dengan Raffi. Kita akan kembali saat lagi.